Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Edi Susanto, MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Arlik Cahyawati, SPD. Beliau adalah guru IPAS yang mengajar kelas 10 di SMKN 2 Bandar Lampung. Assalamualaikum Bu Arli. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Edi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau nanti sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Baik. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal ya Bu ya. Nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Begitu ya Bu? Ya. Baik Bu Arlit, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Arlit. Ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu. Nah, tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Ya, baik Pak Edi, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada tiga tujuan pembelajaran yang ya, saya tuliskan di modul ajar saya. Okay. Jadi yang pertama itu, saya mengharapkan peserta didik nantinya bisa menerapkan langkah-langkah ilmiah untuk membuat proyek ekstraksi kompos. Gitu. Yang kedua, saya mengharapkan anak didik itu bisa menganalisis panas atau kalor yang dihasilkan dari proses ekstraksi kompos dari bahan organik itu, Pak. Yeah. Kemudian yang ketiga, saya mengharapkan anak-anak itu memiliki kemampuan untuk bisa merancang kemudian membuat prototipe dari proyek yang sudah didesain terlebih dahulu. Oke, berarti ada tiga tujuan ya Bu ya, ada tiga. Sesuai dengan pembelajaran yang dibuat di RPT. Hmm. Baik Bu. Untuk area pengembangannya sendiri yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi itu apa Bu? Ya. Jadi kalau untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua aspek. Yang pertama itu aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Jadi yang untuk aspek pengetahuan yaitu siswa diharapkan nantinya mampu menganalisis kalor atau panas yang dihasilkan dari proses ekstraksi tadi. Okay. Kemudian yang kedua di area keterampilan, saya mengharapkan anak-anak itu bisa membuat proyeknya, Pak. Proyek atau prototipe dari desain yang telah dibuat sebelumnya. Okay. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada dua ya Bu ya, ada benar. Pengetahuan dan ada juga praktik dan keterampilan bentuknya ya Bu. Baik Bu. Nah di sini saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang nanti Ibu mau sampaikan di kelas. Okay. Ya, oke, okay, baik. Jadi kalau untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Iya, kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok, Pak. Jadi sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Sedangkan kalau untuk model pembelajaran saya akan menggunakan project based learning. Project based learning. Kemudian kalau untuk metodenya, saya menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan. Oke, baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan
strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, ya Bu ya. Kemudian tadi menggunakan model pembelajaran project based learning, okay. Dengan metode diskusi, kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab tadi Bu ya. Oke. Baik Bu. Nah, dengan media pembelajaran apa yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas Bu? Oh iya. Kalau untuk media pembelajaran yang saya gunakan, pastinya yang pertama itu instalasi instalasi alat untuk ekstraksi dari komposnya sendiri, Pak. Kemudian ada LKPD, kemudian PowerPoint, papan tulis, dan laptop juga saya butuh. Oh gitu. Baik. Kira-kira nih kapan Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya, di hari apa, kelas berapa, kira-kira jam berapa Bu saya bisa mengobservasi Ibu nanti? Oh iya, saya ada jadwal di hari Senin Pak, Senin tanggal 29 Januari 2024 berarti ya Pak ya. Oke. Saya ada jam ke 1 sampai jam ke 4 itu di kelas 10. Teknik listrik 2, Pak. Baik, Bu. Jadi nanti di hari Senin ya, Bu ya. Di hari Senin tanggal 29 Januari jam 1 sampai jam 4. Nanti saya akan melakukan supervisi kelas ya, Bu ya. Nanti akan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas. Gitu ya, baik, Bu ya. Baik. Nah, nanti setelah Ibu lakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti tentu saya akan mengadakan percakapan lebih lanjut ya Bu. Nanti namanya adalah pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pendamping praktik saya, Bapak David Oktavianus. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Sebelum kita akhiri obrolan kita ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya, jadi dari hasil percakapan hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran juga tentang media apa yang akan saya gunakan nantinya. Kemudian tentang metode yang saya terapkan dalam pembelajaran juga sudah saya persiapkan. Wah, mantap. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang kita hari ini. Dan nanti pada saat sekarang ini kan pra observasi ya Bu ya. Nanti ada observasi, kemudian nanti ada pasca observasi. Ya, begitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih nih Pak sebelumnya. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan sehat ketemu kembali ya Bu ya. Ah ya, alhamdulillah. Ya. Demikianlah percakapan kita hari ini, sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Sekali lagi terima kasih buat Bu Arli. Sama-sama Bapak. Sukses selalu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ini yang gak masuk hari ini siapa, nak? Wahyu, Wahyunya kemana? Wahyunya kemana? Wahyunya izin, sakit ya. Mudah-mudahan teman-temannya yang sakit bisa segera sehat dan kembali sekolah bersama kalian ya. Ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, berdoa seperti biasa dipimpin sama ketua kelasnya. Ya, silakan Ari dipimpin. Bu ya, Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah doa semua, mudah-mudahan lebih siap untuk belajar hari ini ya. Di atas mejanya ada tugas yang kemarin ya, nak? Udah ngerjain semua? Oke. Sekarang kita mau ice breaking dulu ya. Satu kelompok ini terdiri dari 4 orang, ada yang 5 orang ya.
Jadi gini, coba perhatiin ibu instruksinya. Jadi kalian ada berapa nih? 10. Tapi kalian pakainya sekarang satu tangan aja. Kanannya, tangan kanannya diangkat. Ada ya? Nah, jadi nanti kalau ibu hitung 1, 2, 3, kalian random aja, bebas, boleh. 1, 2, maksimal berapa? Maksimal 5. Misalkan nih, yuk, Kamil sama Alfi ke ibu dulu. Lihatin ya, misalkan ibu, ayo, random, pasang berapa? Berarti kan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita nama buah-buahan aja yang cepet. H, apa nih H? Jadi biar lebih kondusif nih, ya tadi kan kita udah ice breaking, udah gak ada yang ngantuk lagi kan, karena ini kan jam siang. Jadi kalau tadi kalian abis istirahat, udah makan, kenyang kan? Nah, kalau buat berpikir kan harus ekstra berusaha biar gak ngantuk ya. Jadi biar lebih kondusif, abis ice breaking, kita tarik nafas dulu dalam-dalam nak. Kalau ibu hitung 1, 2, 3, kalian tarik nafas. Kalau ibu bilang hembuskan, kalian hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Udah lebih rileks? Udah lebih segar? Siap mulai belajar lagi? Oke. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang energi panas. Ibu ulangin, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang energi panas. Energi panas, kalau kemarin kita sudah belajar atau kalian di SMP juga udah pernah dengar nih tentang energi panas. Energi panas itu disebut dengan apa? Dengan depannya K, belakangnya R. Anak cerdas dengan kalor ya. Jadi energi panas itu kalor. Sudah belajar kan kita sebelumnya? Sudah, di SMP juga kita sudah pernah belajar. Jadi kalau kemarin nih kita baru belajar tentang definisinya ya. Sekarang kita mulai untuk membuat proyek. Buat apa? Proyek tentang kalor, ya nak. Nah, jadi hari ini harapannya setelah belajar tentang kalor, diharapkan kalian bisa yang pertama menerapkan langkah-langkah ilmiah untuk membuat proyek ekstraksi panas atau kalor. Tahu nggak proyek ekstraksi itu apa, nak? Tahu? Tegarnya tahu? Tegarnya tahu? Yang kedua nih, nanti kita akan menganalisis kalor yang dihasilkan dari tempat sampah atau tumpukan sampah, ya. Yang ketiga, merencanakan pembuatan ekstraksi energi panas. Kemudian kita mendesain proyek ekstraksi kompos. Dan terakhir, seperti biasa, kita akan mengomunikasikan, yaitu mempresentasikan hasil kerja proyek dengan kelompok kalian masing-masing. Ngerti gak, nak? Udah tergambar belum, nak, tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa intinya? Kita akan buat proyek. Tentang apa? Tentang sampah busuk, iya, tentang ekstraksi kompos, ekstraksi energi panas atau kalor dari apa, nak? Tumpukan kompos, tumpukan sampah. Ngerti ya? Jadi udah tergambar, nak, tujuannya? Bisa? Nah, sekarang tugas kalian, kita
buat langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya nanti kalian bersama kelompoknya ya, Nak. Buat perencanaannya dulu. Buat apa, Nak? Perencanaannya. Buat time schedule. Jadi kan kalau hari ini nggak bisa selesai nih, dilanjutin pekan depan. Kalau pekan depan nggak selesai, dilanjutin pekan depannya lagi. Nah, kalian buat perencanaannya. Hari ini apa nih yang bisa kalian kerjakan? Misalkan kalian mau buat desain produknya dulu ya. Nanti dibuat ya sama temen kelompoknya masing-masing. Bisa? Nah, ini ada fenomena yang bisa kalian amati. Ya, terbaca nggak? Ya, Nak. Jadi pada tahun 2005, apa? Tanggal 21 Februari 2005, apa yang terjadi? Tadi dari hasil baca tayangan di depan, ledakan. Di mana? Di TPA UI Gajah. Kenapa kok meledak? Kenapa tegar? Tegar kalau meledak itu kira-kira kenapa? Yang bisa meledak itu apa aja tegar? Bom. Ini sampah ternyata bisa meledak. Kenapa kira-kira sampah bisa meledak? Ada gas apa? Gas alam apa? Ya, Nak? Ternyata tumpukan sampah dalam waktu yang cukup lama itu bisa menimbulkan gas apa, Nak? Gas metana. Gas apa? Gas metana. Yang jika tidak terkelola dengan baik akan bisa menimbulkan apa? Ledakan. Ya. Nah, sekarang kalian ya diminta untuk membuat desain agar kompos yang menghasilkan panas itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk alternatif bahan bakar. Jadi kalau misalkan gas yang ditimbulkan dari tumpukan kompos untuk masak bisa nggak? Bisa. Nah, jadi kalian digambar ya desainnya dulu hari ini. Bisa? Itu contoh desainnya, ada satu. Kalau kalian mau pakai desain yang lain boleh nggak? Boleh, bebas. Jadi kreatif. Pakai kreativitas masing-masing. Boleh seperti yang di depan atau boleh dimodifikasi lagi. Proyek yang sudah berhasil dibuat dalam bentuk yang mini. Nih, jadi ini sampah. Guys, kali ini saya akan membagikan cara membuat bahan bakar gas dari sayuran dan dedaunan yang bisa kita buat di rumah. Skala yang saya buat sangat kecil karena untuk tujuan edukasi saja, agar mudah dipahami. Kalau kita sudah paham, tentunya tinggal scale up agar bisa menghasilkan gas dengan kapasitas yang lebih besar. Uji coba ini sengaja. Keran harus kita kecilkan agar bisa menyala dengan baik. Dan bisa dilihat, api yang dihasilkan sangat bersih, bahkan sebanding dengan LPG. Tapi sayang gas yang dihasilkan hanya sedikit, jadi menyala hanya sebentar saja. Jadi jika ingin digunakan untuk keperluan memasak, kapasitasnya harus kita besarkan. Dan jika kita membuat kerangka seperti ini, semua manfaat dari pembuatan pupuk organik bisa dimanfaatkan 100%. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu tadi adalah contoh proyek yang sudah dibuat. Pakai botol gitu. Jadi, kalau dalam skala kecil, dia bisa pakai botol aqua seperti yang tadi sudah disaksikan ya. Atau pakai galon bisa. Atau kalau dalam skala besar, bisa pakai drum. Tahu drum nggak? Drum gentong itu loh, yang warna biru, tahu ya? Nah, bisa juga pakai itu.
Jadi kalau untuk pemakaian rumah tangga berarti ya perlu instalasi yang lebih besar. Untuk drum yang biru itu udah bisa ya. Tinggal nanti diperbarui mungkin untuk komposnya. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan. Gasnya bisa untuk apa nak? Sumber energi alternatif, ya kan? Jadi apa tuh? Biogas namanya. Apa namanya? Biogas. Terus ampasnya bisa untuk apa tadi? Untuk pupuk. Oke, anak 15 menit lagi. Nah, ini ya. Bentar. Nanti yang kamu presentasiin itu kan tahapannya. Jadi trial and error kamu waktu gambar itu apa kesulitannya? Ya, tantangannya di mana? Terus tinggal baca aja itu yang di depan. Ada apa-apa-apa-apanya ya. Bisa? Ah, mau instansi deh. Mau kelompoknya. Ya, kelompok siapa dulu nih yang bersedia untuk mempresentasikan pertama kali? Oke, ya, kelompoknya Aisandi dan Akbar. Ayo silakan maju ke depan. Kasih semangat dulu dong buat Aisandi dan Akbar. Ya. Terserah ya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil desain kami. Saya Aisandi dan teman saya Akbar Muhammad Akbar Nurdika ingin mempresentasikan hasil desainnya. Dipersilakan. Oke, jadi desain biogas kita. Ini biogas. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih kelompok Aisandi dan kelompoknya Akbar yang sudah presentasi. Ya. Alhamdulillah, semua kelompok yang sudah tampil bagus-bagus dan sudah menunjukkan kreativitas yang sangat luar biasa. Ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesannya apa nih? Yuk, Dit atau Vicky. Semua proses pembelajaran pada hari ini, ya. Tadi kesimpulannya sudah diberikan oleh Vicky dengan lengkap ya. Dan sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, jangan lupa dilanjutkan ya tugas yang ada di GCR. Linknya masih sama dengan yang kemarin. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Pekan depan nanti kita akan melanjutkan lagi tentang proyek kita. Kalau tadi kita sudah membuat desainnya, berarti minggu depan kita akan membuat prototype projectnya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya dan untuk semangatnya pada hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bisa dipimpin oleh ketua kelas, silakan Ari. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah melalui proses pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk semangatnya dan antusias dari kalian semua ya. Nanti tugas
yang di GCR silahkan dikerjakan di rumah sebagai pendalaman ya. Dan pekan depan kita akan melanjutkan lagi proyek kita pada hari ini. Kalau sekarang hari ini tadi kita sudah buat desainnya, berarti kita pekan depan membuat rancangan, buat prototipenya. Langsung dibawa apa berarti nak? Alat dan bahannya. Bisa dipahami nak? Oke, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.